Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di samping gue ini udah ada Toshiba Google TV 4K, barang baru yang bakal menggantikan seri C350LT. Model lengkapnya 65C350NP. Dan ini beberapa fitur yang di highlight di boxnya. Dari boxnya aja udah kelihatan beda desainnya dibanding seri sebelumnya. Udah nggak ada warna hijau-hijaunya lagi. Terus di sini ada tulisan Toshiba Google TV. Terus ada tulisan Smart TV 4K. Dan ini fitur kuncinya, key fiturnya ada AI 4K upscaling, remote voice control, Dolby Vision Atmos, game model. Dan di sini ada nama modelnya C350. Terus di bawahnya ini fitur bawaan atau aplikasi bawaan yang bakal kalian dapetin pas kalian setup nanti ya. Terus di sini ada tulisan kerikaban nomor 1 TV frame in data saja. Kayaknya nggak bakal banyak upgrade ya untuk series yang baru, karena ini semacam kayak regenerasi aja dari series sebelumnya. Daripada berspekulasi, langsung aja kita bongkar di video ini ya. Oke teman-teman, ini paket pembeliannya ya, ada dua kaki, dua stand. Terus ada 4 baut buat standnya ini, ada satu kabel power, ada adapter ya. Terus ada 2 baut ini, nggak tahu buat apa, nanti kita lihat ya. Satu garansi sama buku manual, 2 baterai R3, dan 1 buah remote ya. Jadi remote ini sudah desain yang terbaru, lihat aja, beda sama remote yang seri C350LP ya. Lebih keren aja ya. Bentuknya udah nggak jadul lagi kayak kemarin. Dan ini dia TV-nya ya, warnanya hitam, bukan silver lagi. Tapi sebelum kita review, gua mau rakit dulu TV-nya. Ini dia ciri khas dari desain Smart TV Toshiba, bezel-less alias tanpa frame sama sekali ya. Seakan-akan panelnya ini cuma nempel di body aja. Satu-satunya bezel cuma ada di bagian bawah yang udah berubah warna ya. Kalau di seri sebelumnya berwarna silver, di seri yang baru ini warnanya hitam. Desain kakinya juga masih punya ciri khas yang sama, yaitu terdapat penjepit kabel di bagian belakang sebagai kabel manajemen atau clean kabel solution supaya kabel-kabel nggak berantakan. Di bagian belakang bodinya terdapat port untuk konektornya, ada 3 HDMI 2.1 dan sudah support HDMI IRC. 1 jack earphone, 1 jack antena, 2 USB, 1 AV in. Sedangkan bagian atasnya ini terdapat lubang-lubang kecil berfungsi sebagai exhaust untuk membuang hawa panas pada mesin TV ya. Dan di belakangnya ini ada LAN dan audio out optical. Untuk desain remote-nya lebih kekinian ya, dengan ciri khas tombol kursor berwarna metalik yang memberikan kesan mewah dan agak lebih slim juga dibanding remote seri sebelumnya. Toshiba C350NP tersedia dari ukuran 43, 50, 55, 65 hingga 75 inch. Bergaransi 1 tahun panel dan 1 tahun spare part. Untuk harga di store era Blue Electronic ini di ukuran 43 inci kisaran 4,4 hingga 4,6 jutaan. Sedangkan yang 65 inci di kisaran 9,7 hingga 9,9 jutaan. Tentunya harga fluktuatif ya, bisa naik bisa turun tergantung promo yang berlaku. Dan sekarang kita akan bahas picture quality-nya. Toshiba C350NP memiliki resolusi gambar Ultra HD 4K dengan kerapatan pixel 3840x2160 pixel. Menggunakan lampu belakang direct LED backlight untuk panelnya di ukuran 43 dan 50 inci menggunakan VF panel. Sedangkan di ukuran 55, 65 itu menggunakan IVS panel ya. Ada 6 pilihan mode gambar, yaitu dinamis, standar, sepak bola, PC atau game, hemat daya, dan bioskop. Mengusung teknologi HDR Dolby Vision dan HDR10 untuk format gambarnya. Untuk color engine-nya sudah yang terbaru ya, yaitu Reza Engine ZR yang diklaim mampu menampilkan warna dan gambar lebih tajam dan jernih, serta mampu meningkatkan atau mengupscaling resolusi gambar di bawah 4K menjadi setara 4K.
Bukan hanya itu, Regza NZR juga diklaim mampu meningkatkan kualitas suara pada TV, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut di sound quality-nya ya. Oke, sekarang kita akan tes kualitas gambarnya ya, dan akan kita buktikan kehebatan dari Regza NZR ini. Untuk ngetesnya gua pakai video YouTube, dan untuk pemilik video demo ini gua izin pakai ya. Woi, bagus ternyata ya. Tapi nggak tahu ini resolusinya udah mentok atau belum ya. Coba kita lihat. Masih otomatis ternyata. Bentar, gua harus setting dulu ke 4K. Kita siksa prosesornya biar puas ya. Iya. Ini lumayan ya. Sejauh yang gua ingat 43C350LP nggak sebagus ini loh gambarnya. Fix, no debat, gambarnya ini lebih oke dari seri sebelumnya ya. Gradasi warnanya oke, kontrasnya oke, detailnya itu loh dapat banget. Ini gue bukan ngada-ngada ya, boleh buktiin sendiri kalau kalian ke toko elektronik. Kalian lihat dia sendiri gambar C350NP ini deh. Weh, ini detailnya bagus banget nih. Oke, ini gue pause dulu ya, nih gue kasih lihat. Nih gue zoom aja, masih kelihatan sedetail ini loh. Lihat aja tuh bulu-bulunya detail banget. Efek kedalaman gambarnya itu keren banget bre, jadi berasa 3D ya. Apa karena video demonya yang bagus? Dan kalau gue punya alat untuk mengukur akurasi warna, gue yakin color gamutnya itu bakal mendekati QLED. Tapi salut buat si prosesor Regza NZR ini, nggak omon-omon doang ya, bisa dibuktikan langsung. Nggak kebayang gimana kualitas gambar QLED-nya Toshiba ya. Ini yang bukan QLED aja keren gini kualitas gambarnya. Biasanya kalau video kita pause itu ada efek nge-freeze blur gitu ya, tapi ini malah berasa kayak gambar wallpaper 4K gitu. Harga 4 juta dapat TV keren gini, menurut gua worth it, pakai banget sih. Sebelum masuk ke pembahasan sound quality, di sini gua mau compare dulu kualitas gambar antara series L dan series N. Bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian nilai sendiri. Menurut kalian mana yang lebih bagus? Yang bawah itu seri L, yang atas itu seri N yang terbaru. Untuk kualitas suara dari Toshiba C350NP ini memiliki 3 key features, yaitu Regza Power Audio dari teknologi prosesornya, Dolby Atmos dan DTX dari teknologi format suaranya. Dengan kekuatan suara 20 watt RMS dan 30 watt RMS khusus di ukuran 75 inch. Agar bisa terkoneksi ke speaker eksternal bisa menggunakan kabel atau bluetooth. Nah, di seri C350NP ini versi bluetoothnya sudah yang terbaru ya, yaitu bluetooth 5.3. Untuk kelebihan bluetooth 5.3 adalah konektivitasnya tanpa batas dan lebih cepat atau lebih responsif. Jaraknya lebih jauh yaitu 12 meter. Latensi rendah jadi nggak ada delay tanpa gangguan atau putus-putus dan lebih hemat daya. Untuk pilihan mode suara atau efek suaranya ada 6, yaitu standar, theater, sepak bola, musik, pidato, dan larut malam. Dan sekarang kita akan tes sound quality-nya. Toshiba C350NP sudah mengupgrade Google TV-nya dengan mesin Android 12 ya. Dan kesan pertama gua buat Toshiba C350NP ini dibanding seri lamanya, dia lebih responsif ya. Langsung berasa pas kita pindah-pindah menu dari berandanya ini. Untuk storage-nya RAM 2GB dan ROM-nya 5,9GB. Jadi secara software dan hardware udah ada upgrade-nya ya, tapi untuk storage-nya masih sama aja ya. Gua pikir bakal dapat yang lebih gede untuk seri barunya. Walaupun begitu tetap puas sama C350NP ini, kebayar sama kinerja RAM-nya yang berasa lebih ngebut. Overall dari range harga yang sama dengan seri lama, kita sudah menang banyak sih karena udah dapat banyak upgrade di sini.
Apalagi dengan adanya 3 fitur baru yang belum ada sebelumnya, yaitu Family Moment, My Music, dan Game Mode. Fitur Family Moment, salah satu benefitnya adalah untuk foto-foto bersama keluarga, panggilan video dengan aplikasi Google Meet, dan lain-lain. Dengan catatan harus ada perangkat webcamnya ya. Beli di online murah sih, 200-300 ribuan dan dapat webcam berkualitas. Dengan fitur My Music, berfungsi untuk mengubah CCTV menjadi speaker. Jadi caranya aktifkan Bluetooth pada smartphone lalu koneksikan ke perangkat TV. Putar lagu melalui smartphone dan TV akan berubah menjadi speaker eksternal. Menurut gue ini bakal jadi salah satu fitur andalan yang bisa jadi senjata buat nge-push customer. Dan CCTV ini juga udah support Apple AirPlay, Apple Kit, bisa screen mirroring, dan untuk koneksi internetnya bisa menggunakan LAN atau WiFi. Nah, ini dia fitur baru yang disematkan di seri C350NP ini ya, yaitu game mode. Lalu teknologi apa aja yang ada di game modenya? Yang pertama ada fitur MEMC, jadi ya panelnya itu aslinya 60Hz karena dia punya fitur motion estimation, motion compensation, fitur yang membuat satu video yang 30fps, jadi serasa lebih mulus layaknya 60fps gitu ya. Lalu ada teknologi ALLM, kepanjangan dari auto low latency mode, di mana ketika kita bermain pada konsol game, ketika kita menggerakkan cursor sticknya, maka objek pada game di TV ikut bergerak tanpa adanya jeda yang mengganggu. Tapi selama ini kita main di TV merek apapun fine-fine aja ya. Yaitu karena kalian belum nyobain TV yang ada fitur auto low latency modenya ya. Kalau udah nyobain bakal berasa kalau selama ini kita main game konsol pada TV biasa itu sebenarnya ada jeda sedikit ya. Lalu di sini juga ada teknologi VRR atau variable refresh rate yang ada pada TV ini ya, yang bikin motion rate gambar pada game lebih mulus, nggak ada image distract atau pecah atau detail gambar yang hilang pada game ketika kita bermain. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting juga ya, ada fitur game deck screen yang mana CCTV akan menampilkan quick setting pada layar dengan user interface ala gaming. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi bisa cek semua settingan gambar, bahkan bisa lihat frame rate per second pada game yang kita mainkan. Perlu dicatat ya, untuk 3 teknologi game mode barusan bakal bisa bekerja maksimal kalau bandwidth HDMI-nya itu 2.1. Nah, Toshiba C350NP ini udah prepare ya. Karena ketiga port HDMI yang tersedia tersebut sudah versi 2.1 semua. Tapi sayang untuk game modenya nggak ada acara pembuktian karena keterbatasan alat yang gua punya. Semoga setelah ini ada agensi yang mau endorse konsol game ke gua ya, amin. Oke teman-teman, itu aja review singkat dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Kalau ada salah kata atau pengetikan di video ini, silakan koreksi gua di kolom komentar ya. Gua Dani pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.